Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini, dapat sama-sama kita berada dalam pengajian kita yang keempat daripada yang keenam mengenai Palestin dan sejarah Palestin. Jadi mudah-mudahan beri manfaat kepada kita, insyaAllah. Jadi pada malam yang berbahagia ini, saya nak mulakan dengan satu bab, iaitu apakah itu Baitul Maqdis? Apakah itu Baitul Maqdis? Untuk membahaskan Baitul Maqdis itu apa, kita akan merujuk kepada 5 ayat Al-Quran. So, jadi maknanya tuan-tuan boleh catatkan surah dia dan ayat dia untuk rujukan kita akan datang dan sampaikan juga kepada yang lain. Okey, apa itu Baitul Maqdis? Okey, sejak lagi kita akan pergi kepada tarikh-tarikh ini. Kita kalau boleh hafal, saya nanti ceritakan rahsia nak menghafal macam mana tarikh-tarikh ini. Jadi maknanya kalau kita tahu tarikh, kita tahu timeline dia tu, jaluran masa. Jadi kalau orang cerita Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, kita tahu kat mana tempat dia. Taklah kita pening kat mana tempatnya, mana dia punya masa tu kan? Kan? Okey. Jadi kita bab pertama kita kongsikan pada malam ini, apa itu Baitul Maqdis? Muslimin dan muslimat rahimatullah sekalian ni. Okey. Kita cerita mengenai zaman permulaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, Nabi Ibrahim ni bila dia punya tarikh dia? Tarikh dia 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 tahun sebelum Masihi Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dia waktu tu hidup di satu maknanya kawasan awal tamadun manusia setelah dihapuskan oleh Allah pada zaman Nabi Nuh. Kan? Zaman Nabi Nuh alaihissalam, tamadun manusia tu sebenarnya sangat maju. Allah macam reset balik. Jadi selepas itu kita manusia tak tahu catatan kita ni apa jadi selama hampir 4000 tahun. Zaman itu ataupun period itu namanya Ubaid period. Tuan-tuan salinkan, tambahkan pengetahuan nanti. Nama dia Ubaid period. Ubaid period ni merujuk kepada masa yang kita manusia tak ada catatan tentang kita. Jadi mana zaman Nabi Nuh, maknanya di reset balik, banjir besar, maknanya manusia semua, maknanya yang tinggal hanya 80 orang, dan juga binatang semua satu banjir besar. Jadi ketika itu manusia memulakan balik, dipanggil zaman tu Ubaid period. Sampailah Ubaid period ni wujudnya ataupun berakhirnya dikira ketika zaman awal tamadun manusia, iaitu zaman Mesopotamia. Mesopotamia yang awal ni dia daripada kerajaan Ur dipanggil. Kerajaan Ur Jadi kerajaan Ur tu lebih kurang dalam 3000 lebih kurang sebelum Masihi. Jadi Nabi Ibrahim ni lebih kurang dalam 1800 tahun sebelum Masihi. Dari hujung-hujung kerajaan Mesopotamia, kerajaan Ur, hujung-hujung situ. Mesopotamia ni dia ada 3 bahagian. Satu Ur bawah sekali selatan, yang kedua Babylon. Lepas Ur, Babylon. Di tengah-tengah Babylon ni, kemudian Assyria. Assyria tu dengan di tengah-tengah Babylon tu wujud Assyria pula. Okey? Jadi mana 1800 tahun sebelum Masihi itu Mesopotamia. Mesopotamia tu bahasa lama, maksudnya negeri di antara 2 buah sungai, iaitu sungai Furat dan sungai Dajlah. Sungai Furat dan sungai Dajlah. Orang putih panggil Dajlah ni dengan sungai Tigris. Kalau kita search sungai Dajlah, kita takkan jumpa. Dia sungai Tigris. Dia panggil sungai Tigris daripada tiger. Kan? Orang putih panggil Tigris. Adalah kisah hari tu. Jadi maknanya negeri antara 2 buah sungai, iaitu sungai Dajlah dan sungai Furat. Jadi kat situ ada satu kerajaan Mesopotamia yang awal. Dan disitulah hidup lahir Nabi Ibrahim AS. Pendekkan cerita, Nabi Ibrahim AS, dia kemudian, dia maknanya membesar, orang situ semua sembahnya patung-patung. And, jadi raja apa ketika itu? Kalau kita tengok salsilah raja-raja Ur yang hebat, ada satu orang namanya, semalam saya sebut. Siapa ingat? Gilgamesh. Gilgamesh. Jadi, antara raja-raja Ur yang hebat adalah yang Gilgamesh.
tuan-tuan kata search di kami, tambahkan bahan bacaan biar kita tahu, patutlah kan. Okay. Jadi maknanya Gilgamesh kan? Jadi maknanya banyak ulama sirah kita kata zaman tu zaman Gilgamesh. Pendekkan cerita, maka Nabi Ibrahim dibakar di Ur. Maka selepas dibakar, maka Nabi Ibrahim maknanya tak bolehlah duduk kat Ur lagi. Tak boleh nak duduk dekat kerajaan Mesopotamia lagi. Kalau dia tak boleh duduk kat kerajaan Mesopotamia, dia nak pergi mana? Dia nak pergi mana? Kerajaan awal yang ada ketika itu adalah kerajaan Mesir kuno, Mesir lama. Jadi maknanya itulah dia pergi ke Mesir. Sampai di ketika dalam perjalanan daripada Ur untuk pergi ke Mesir, dia melalui satu tanah. Tanah tu dipanggil tanah Palestin. Palestin ni ada penduduk awal kat situ, belum jadi bangsa Arab lagi. Macam orang asli situlah. Tanah Palestin ni tanah yang istimewa kerana dia macam kelopak bunga. Kalau tuan-tuan tengok negara Palestin ni, dia macam kelopak bunga. Dia menghubungkan tiga benua. Orang nak pergi benua Afrika kena lalu Palestin. Daripada Afrika, Asia nak pergi ke Afrika kena lalu Palestin. Afrika nak pergi ke Asia kena lalu Palestin. Begitu juga jalan laut nak pergi ke Eropah melalui Mediterranean kena lalu Palestin. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi kata, siapa yang boleh maknanya tawan Palestin, dia boleh menguasai dunia. Ini zaman dulu sebelum wujud kapal terbang apa semua. Maknanya mana-mana mesti lalu tanah Palestin tu. Jadi daripada Ur nak pergi ke Mesir, dia melalui tanah Palestin. Daripada situ dia kenal dengan satu orang wanita bernama Siti Sarah. Berkahwin dengan Siti Sarah. Duduk lebih kurang dekat tanah Palestin, kemudian dia pergi ke Mesir. Di Mesir dia kahwin dengan satu orang lagi iaitu Siti Hajar. Hajar Masriyah, Hajar daripada Mesir. Orang Mesir dia bangga ada dua orang Mesir yang menjadi dua isteri Nabi. Satu iaitu Sayyidatul Hajar kahwin dengan Nabi Ibrahim, dan satu jadi isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Maryah Kibtiyah. Di mana Palestin tu memang dah ada. Okey. Kemudian dia pun balik pergi ke maknanya duduk di negara Palestin. Palestin waktu tu bukan negara besar tau. Dia antara negara dua negara besar lama, Mesopotamia dan juga Egypt. Dia jadi laluan utama tu. Mesopotamia bahagian ala-ala dah Asia. Egypt ni dah bahagian-bahagian Afrika, maknanya Mesir lama. Jadi tengah-tengah tu jadi perjalanan pertukaran semua tu. Sebab tu dia boleh jadi maju situ. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim duduk di Hebron. Hebron tu dalam bahasa Arabnya Al-Khalil. Al-Khalil kan gelaran Nabi Ibrahim kan Ibrahim Al-Khalil. Jadi Hebron tu bahasa Arabnya Al-Khalil. Jadi Nabi Ibrahim duduk di situ. Kemudian Allah Subhanahu pendekkan cerita, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan daripada Siti Hajar apa nama anak dulu, lahir Nabi Ismail, letak dekat tanah Arab Mekah, semenanjung tanah Arab, dan kemudian Siti Sarah pun mengandung dapat anak Siti maknanya Nabi Ishaq. Okay, daripada Nabi Ishaq lahirlah Bani Israel, daripada Nabi Ismail lahirlah bangsa Arab. Okey. Rujukan ayat pertama kita adalah ketika Nabi Ibrahim berada di sekitar Palestin, anak saudara dia daripada Ur ikut dia. Nama anak saudara dia adalah Lut. Nabi Lut alaihi salam. Kemudian Nabi Lut diberikan wahyu diutus kepada dua kaum, iaitu kaum Sodom dan kaum Gemurah. Kaum Sodom dan kaum Gemurah ini dia ada satu pahaman songsang sikit, dia suka sesama jantina. Jadi maknanya dia suka sesama jantina. Dulu tuan-tuan sekalian, orang yang suka sesama jantina ni kan diletakkan dalam ada penyakit mental disorder. Kalau rujukan psikiatri, psikologis kalau dalam dunia moden sekarang ni, antaranya adalah dipanggil DSM-5, Diagnostic Statistical of Mental Disorder, volume pertama, kedua, ketiga. Homosexual LGBT ni duduk dalam mental disorder. Orang ada penyakit suka begitu, dia ada penyakit mental. Kita punya mental ni dah ada tiga stage, kesihatan mental, gangguan kesihatan mental dan penyakit mental. Kalau dah ada gangguan penyakit kesihatan mental tak diubat, dia boleh jadi penyakit mental. Tapi di SM5 maknanya volume kelima digugurkan daripada penyakit mental sebab dia punya panel-panel tak ada seorang pun orang Islam. Jadi oleh kerana barat dah terima benda-benda yang LGBT ni,
Kan, jadi maknanya akhirnya digugurkan daripada mental disorder. Hanya sexual orientation saja. Kan? Dulu memang mental disorder. Maknanya kalau dia masih mental disorder, kaum Gemurah dan kaum Sodom ni dia ada mental disorder. Kan? Dia suka orang laki sama laki dia suka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala murka, Allah terbalikkan kaum Gemurah dan kaum Sodom, terbalikkan bumi dan dihenyak. Bumi itu rendah jadi tempat paling rendah di muka bumi. 420 meter daripada paras laut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Lut alaihi salam, okay, salinkan surah Al-Anbiya ayat 71. Dan kita dalam bab Baitul Maqdis, eh, kita kerujuk 5 ayat Quran. Dan mana tu Baitul Maqdis? Maka Allah kata auzubillahi minasyaitanirrajim wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, dan kami selamatkan Nuh dan bersama orang-orangnya kepada bumi yang kami berkati daripada tempat-tempat yang lain. Jadi Nabi Lut alaihi salam dia pergi dekat tempat pakcik dia, iaitu dekat Hebron. Jadi Hebron dikira sebagai tanah yang diberkati. Kita nak cari sekarang ni, mana Baitul Maqdis? Baitul Maqdis tu mana? Dia mana? Hebron. Disuruh Hebron. Mana tanah yang diberkati? Dan makam Nabi Lut AS berada di Hebron. Di Hebron dia ada makam Nabi Ibrahim, makam anak saudara dia iaitu Nabi Lut AS. Okay. Jadi Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ni, dia dalam 1800 tahun sebelum Masih. Eh? Nanti baru kita bagi detail pada tarikh-tarikh ni. Okey. Kemudian Nabi Musa alaihi salam. Kan kalau kita tengok Nabi Musa alaihi salam ni, okey, Nabi Musa lebih kurang 1350 atau 1400 tahun sebelum Masih, eh. Jadi pendekkan cerita, maknanya kisah Nabi Musa pula. Nabi Musa berada di Mesir. Nabi Musa Bani Israel. Dia berada di Mesir, eh. Kemudian dia berhadapan dengan Firaun. Okey. Firaun bapa lain, Firaun yang lawan dia lain. Firaun bapak ni yang bunuh anak-anak kecil. Sama juga kalau kita baca mental disorder yang macam saya sebut semalam, dia ada psychopath, mana bunuh tanpa ada belas kasihan langsung. Jadi benda-benda mental disorder ni disebut dalam Quran. Kalau kita baca kita tengok, ush, masya-Allah, eh. Maknanya bunuh anak-anak kecil ni. Kan tak, kan sama sekarang ni, bunuh anak-anak kecil ni, eh. Ha, jadi Firaun bapak ni kata, ish, dia punya dukun dia ataupun ahli sihir dia kata, oh, nanti akan dirosakkan oleh satu orang daripada Bani Israel. Jadi dia bunuh anak-anak kecil. Tapi selamat Nabi Musa alaihi salam, kan? Ha, kemudian Nabi Musa besar, Nabi Musa ingat dia adalah putera mahkota sebab dibesarkan di istana Firaun. Bila satu hari dia berjalan, orang kata kat dia, "Eh Musa, kau jangan perasan sangatlah. Engkau tu Bani Israel tau, macam hamba, macam yang lain-lain ni." Dia balik, dia kata, tanya mak dia Asiah, "Mak, betul ke saya ni Bani Israel?" Akhirnya mak dia pun cerita. Itu yang semenjak tu dia bela Bani Israel. Kan ada pergaduhan antara orang Kibti dengan Bani Israel, dia pergi tolak ataupun tumbuk orang tu, meninggal orang tu. Kan? Maka kecoh Mesir, oh, putera mahkota bela Bani Israel. Right? Maka dia pun lari pergi ke tempat Nabi Syuaib alaihi salam, kahwin dengan anak Nabi Syuaib, duduk 10 tahun kat sana, dengar bapak meninggal, naik adik ni yang sama-sama besar, putera mahkota ni, dia besar tu dengan anak Firaun, kan? Maka bapak meninggal lah, eh. Adik dah naik jadi Firaun, jadi raja dah, nak ziarahlah adik ni. Dalam perjalanan ke Bukit Tur Sina dapat wahyu, "Idhhab ila Firaun innahu tagha." Pergi kepada adik Firaun kau ni, kan? Firaun ni dia dah melampaui batas. Dulu bapak bunuh aja, ini dah mengaku Tuhan. Kan? Dan aku, dia ada halunisasi. Dia ada maknanya halunisasi ini, dia adalah Tuhan. Kan? Maknanya "Idhhab ila Firaun", betul kan Firaun? Jadi pendekkan cerita, dia betulkan, dia nak cuba betulkan, akhirnya dia berjaya bawa keluar Bani Israel. Okey. Ke mana Bani Israel keluar? Okey, ayat kedua kita, surah kedua kita salinkan. Iaitu surah Al-A'raf ayat 137. Surah Al-A'raf ayat 137, zaman Nabi Musa alaihi salam.
Wa awrathna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna mashariqa al-ardi wa magharibaha allati baraknaha fiha. Dan kami wariskan kaum-kaum yang dulunya ditindas daripada bagian timur dan barat tempat yang kami berkatinya. Mana dia? Ke arah Baitul Maqdis. Jadi bermula sejarah dia dengan Jericho. Jericho tu dalam bahasa Arab Arihah. Arihah ni makna wangian. Wangian dalam bahasa Inggeris dia Jericho. Dalam Bible disebut Jericho. Dalam bahasa Arab disebut Arihah. Arihah ni makna wangian. Kan orang Arihah ni dia ni dulu penyembah bulan. Sebab bulan kalau time dia sebab dia tempat kan ingat tak cerita Nabi Lut di mana tanah tu rendah tu. Jadi kalau bulan tu dia nampak besar dekat Jericho pada kalau bulan mengambang. Jadi mereka dulu sembah bulan. Jadi maknanya mereka melalui Jericho berjaya dengan Jericho dan pergi ke bahagian-bahagian ke atas. Masyarikul ardh wa magharibiha. Maknanya bahagian timur dan bahagian barat. Bahagian timur ni belah-belah Baitul Laham. Belah Baitul Laham, belah-belah maknanya Nazareth. Nazareth kalau orang putih dipanggil Nazareth. Kalau bahasa Arab dipanggil tempat tu Nasirah. Nasirah. Nazareth ni kampung asalnya Nabi Isa. Kalau kita baca buku-buku orang putih, kita akan jumpa Jesus of Nazareth. Kan? Jadi dia daripada Nazareth. Siti Maryam tu asal daripada Nazareth, lebih kurang dalam 200 km daripada Jerusalem, daripada Nazareth, kan? Jadi dalam bahasa Arab Nazareth tu Nasirah. Sebab itu orang-orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa dipanggil orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang berasal daripada Nazareth. Kan? Kita kan panggil orang Nasrani. Dekat Malaysia kita ni dulu keturunan Portugis yang Melaka dulu kan dia memang pegang kuat agama Nasrani tu. Jadi ketika zaman British, bangsa dia tak panggil Portugis, dia panggil bangsa Nasrani. Kan ketika merdeka, Nas tu dibuang, tinggal bangsa Serani je. Bangsa Serani itu dulu adalah Nasrani. Kalau kita ada kawan-kawan yang Serani, cuba tanya, dulu atuk-atuk pernah tengok tak surat beranak dia? Bangsa dia Serani ke Nasrani? Cuba tuan-tuan ajak tengok . Jadi Nasrani itu daripada Nasirah tu. Okey. Jadi surah kedua iaitu Nabi Musa alaihi salam disuruh diarahkan untuk pergi ke tanah yang diberkati. Okey. Surah yang ketiga, surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ni apa? Satu hari Bani Israel ni berbual-bual. Dia kata dulu kan, kita dulu dekat tanah yang diberkati ni dia ada satu orang. Namanya Syamsun Al-Ghazi. Maknanya apa? Gaza. Daripada tanah Gaza. Gaza sekarang ni. Kan? Dia Rin, Gaza. Orang putih panggil Gaza. Kan? Sebab dia tak duduk Rin. Kita yang belajar Quran, biasakan sebut Rin, Gaza. Jadi Syamsun Al-Ghazi ni, dia satu orang yang memang kuat dan mempertahankan bumi tiga kelopak bunga ni. Bumi tiga kelopak bunga ni. Kenapa tiga kelopak bunga ni? Dia penghubung kepada benua Asia, benua Afrika dan benua Eropah. Kan? Dia penghubung kepada tiga benua ni. Kalau orang nak pergi Eropah, Mediterranean, lalu Palestin. Kalau nak pergi Afrika daripada Asia, lalu Palestin. Nak pergi Asia daripada Afrika, lalu Palestin. Dia bumi tiga kelopak. Namanya Syamsun Al-Ghazi. Jadi musuh-musuh dia ni memang selalu, macam mana nak kalahkan dia? Tapi tak terkalah. Hebat orang dia. Rupanya dia ada satu kelemahan. Kelemahannya di rambut dia. Rambut dia ni kalau dapat dipotong diikat, dia tak boleh diputuskan. Jadi akhirnya orang-orang musuhnya ni mengupah bayar bini dia, kan? Maknanya pujuk bini dia, bagi dia kemewahan, boleh tak malam-malam tidur potong rambut Samson, ikatkan. Diikatkan di Samson tak boleh nak buka. Nama bini dia Delilah. Kalau kita biasa baca versi bahasa Inggeris, Syamsun Delilah. Kan? Maknanya Syamsun Al-Ghazi dah. Jadi dia pun ditangkap, diseksa.
Right? Maknanya di apa nama dilukakan, dibutakan matanya dan dia bernazar, Tuhan, tolonglah ya Allah. Kalaulah kau sembuhkanlah kembali luka aku dan kau bukalah ikatan ini, aku bernazar. Aku akan korbankan hidup aku ni semua untuk agamamu. Takdir Allah, embun malam tu menyembuhkan luka-luka dia dan ikatan tu terlonggar. Maka berlaku peperangan besar di Tal Safit. Dekat Palestin ada satu tempat nama Tal Safit. Tal Safit ni tak jauh daripada Tal Abib. Tak jauh daripada Tal Abib, antara Tal Abib dan Gaza tu ada satu nama Tal Safit namanya. Di Tal Safit tu berlaku peperangan yang besar dan menang Samsul Al-Ghazi. Dan sejak daripada itu dia wakafkan diri dia untuk menjaga Baitul Maqdis dan menjaga Palestin atau Baitul Maqdis tu. Dan daripada peristiwa itu sampai dia meninggal, umurnya 1,000 bulan. 1,000 bulan ni 83 tahun 4 bulan. Maka ahli-ahli kitab ni berbual-bual. Oh, dulu kita ada satu orang yang gagah ni kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan bagi umat Muhammad satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Surah Al-Qadar antaranya merujuk kepada kisah Samsun Al-Ghazi. Samsun Al-Ghazi ni cerita hari ni. Mana Samsun Al-Ghazi ni? Lebih kurang 1200 tahun sebelum Masihi. 1200 tahun sebelum Masihi. Ini yang dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dan apakah yang kamu tahu mengenai malam Al-Qadar itu? Malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu satu malam yang lebih baik dari 1,000 bulan. Jadi kisah Samsul Al-Ghazi merujuk kepada tanah yang diberkati itu. Okey. Kemudian yang keempat kita rujuk surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 81. Surah Al-Anbiya ayat 81 ni merujuk kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam ni tarikh dia ni ah. Tengok sini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih kurang dalam 950 tahun sebelum Masihi, lebih kurang macam ni lah. 1972 sebelum Masihi. Nabi Sulaiman ni tuan-tuan sekalian, dia satu orang raja yang memang sangat hebat. Hebat dia tu bukan kekuasaan dia yang besar dan merosakkan. Sebab tu apa beza Nabi Sulaiman dengan Genghis Khan, dengan Alexander the Great, dengan Timurland? Dia membesar negara dia dengan membunuh, dengan menghancurkan negara tu. Nabi Sulaiman besarnya orang merasa manfaat dan kebaikan dia. Itu beza dia. Habis tu kan Nabi Sulaiman pernah doa, ya Allah, jadikan aku ni raja yang hebat, tak ada orang sebelum aku dan selepas aku. Hebatnya itu bukan saja kebaikan itu, malahan oleh kerana kebaikan itu semua jin-jin tunduk pada dia, makhluk-makhluk tunduk pada dia. Bukan saja tunduk, Allah juga bagi kelebihan bagi dia untuk dia memahami bahasa-bahasa haiwan. Kan dalam Quran Allah sebut, satu hari dia berjalan dengan tentera-tentera dia, sekali ada Raja Smut. Surah An-Namli, boleh rujuk surah An-Namli. Surah An-Namli tu Smut. Surah An-Namli tu Raja Smut dia dengar derapan tentera Nabi Sulaiman tu, dia kata dekat anak buah dia, hey, semua Smut-Smut, masuk kamu ke lubang paling dalam, kalau tidak habis kita dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya. Nabi Sulaiman dengar suara, faham? Nabi Sulaiman kata, ke tepi, jangan lalu lembah ni sebab banyak semut. Nabi Sulaiman pergi, dia dengar, dia lari masuk dalam bahasa moden, run for your life, run, bahasa moden itu. Okay. Jadi Nabi Sulaiman surah Al-Anbiya 81 ni, Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Dan bagi Sulaiman itu angin-angin yang bergerak dengan perintahnya ke bumi yang kami berkati. Jadi bukan saja binatang, haiwan, jin-jin, angin ni juga boleh diperintah. Angin ni tentu silan boleh diperintah ni.
Rupanya angin ni dia boleh molekul dia boleh jadi keras, dia boleh tunggang angin tu. Kan tak ada orang yang kita dengar zaman sekarang ni dia boleh menunggang angin. Kan? Jadi maksudnya angin ni ni surah Al-Anbiya. Jadi maknanya pada bumi yang diberkati. Mana Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman pernah pergi ke tebing barat ataupun lembah Jordan tu sekarang. Di situ yang kisah semut tu. Kemudian dia pernah pergi ke kawasan berhampiran dengan Jordan. Ingat tak kisah dia dengan Puteri Balqis? Puteri Balqis kan? Jadi Puteri Balqis ni dijemput. Nabi Sulaiman ni dia kalau bergerak dia ada satu haiwan namanya burung hud-hud. Burung hud-hud ni tuan-tuan sekalian, antara kelebihan dia adalah dia boleh nampak mana sumber air. Itu kelebihan burung hud-hud. Sebab tu burung hud-hud ni kalau Nabi Sulaiman bergerak banyak ni, bergerak kan banyak kan pada masih. Jadi hud-hud dia akan tengok, okey ada air. Dia akan berhenti dan berkemah dan ada air situ. Satu hari hud-hud hilang. Sampai murka Nabi Sulaiman, mana si hud-hud ni? Kita nak bergerak ramai-ramai ni. Sampai Nabi Sulaiman kata, dia kalau tak ada alasan kuku, aku sembelih dia. Saya tuan-tuan silan, bercakap pasal sembelih ni, saya pernah rasa marah sampai, tuan-tuan, saya kan biasa ikut pertandingan kuda kan, endurance dekat Terengganu tu biasanya, 100 km, 800 km, ni bukan jalan ke kampung-kampung kan, lepas tu selfie ya, tak eh. Ini minimum 100, mula 5 pagi, mula 5 petang habis 5 pagi tau. Kuda ni binatang hidup bukan macam motor. Dia ada mood dia. Saya satu hari pernah kuda saya tak nak bergerak, tengah hutan tau. Kan pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Tengah hutan tak nak bergerak. Penat saya kata, "Oi, bergerak, tak nak bergerak." Lama-lama saya kata, "Aku sembelih juga kuda ni kan." Tapi kata tu tak habis tu. "Aku sembelih juga kuda ni bagi budak tahfiz makan pula." Eh, kena ingat pula budak tahfiz eh. Orang yang keliling-keliling saya semua gelakkan. Sampai sekarang jadi bahan cerita eh. Ustaz marah. Jadi ketika Nabi Sulaiman kena sembelih tu, saya rasa aku faham, saya rasa saya faham perasaan tu. Kan? Mana hud-hud ni? Kalau tak ada alasan siap dah aku sembelih dia. Sebab tiba-tiba tak ada orang nak cari sumber air. Tiba-tiba hud-hud datang. Hud-hud datang. Ya, wahai tuanku. Ni ada satu raja Puteri Balqis jauh tu dekat Sabak. Ingat tak? Jerusalem kalau ikut nak senapan mana? Kalau semenanjung kat Melayu kita ni, mana? Jerusalem Bangkok kan? Yaman mana Yaman? Yaman Johor. Mananya Bangkok dan Johor eh? Nak cerita dia. Jadi Nabi Sulaiman hantar utusan jemput Balqis untuk datang. Jadi kalau nak jemput tetamu datang, nak suruh dia berbincang lama, kerusi kena bagus. Ini rahsia kalau kita nak ada tetamu yang bagus-bagus. Eh? Kerusi kena bagus. Kan? Tuan-tuan, saya kalau ceramah, ada dua benda yang saya akan perhati. Kan? Pertama, PA system. Yang kedua, kerusi. Kalau kerusi bagus, PA system bagus, boleh ceramah lama. Kan? Kalau kerusi tak bagus, kaki semut-semut, berhenti cepat. Tuan-tuan juga, PA system pun sama. Kalau PA system tak bagus, penat eh. So, ustaz kesian, so, ustaz kadang-kadang kan. Terjerit-jerit tu, ceramah. Tuan-tuan dan puan-puan. Tu pun belakang cakap, tak dengar. Loh, kesian. Mana tak ustaz-ustaz kena buasi, kesian. Eh? Menjerit-jerit ceramah. Okay. Jadi, maknanya, nak supaya duduk lama, kerusi kena bagus. Tapi Nabi Sulaiman tak tahu apa saiz kerusi. Sebab raja-raja ni kerusi dia tempahan khas. Dia bukan buat banyak-banyak. Itu Nabi Sulaiman kata, okey. Dalam perjalanan, Balqis datang ke bahagian Baitul Maqdis. Siapa boleh ambil dia punya kerusi ni, singgah sana ni. Siapa boleh ambil? Itu yang jin tawarkan diri pun tak dapat. Akhirnya manusia. Rajulun atahullahul ilma. Maknanya, ilmu manusia bandingan jin, manusia memang tinggi ilmu dia. Cuma kelemahan manusia satu je. Umur dia tak panjang. Itu Nabi sebut. Ilmu akan hilang dengan kematian. Lepas tu kita digalakkan untuk menulis ilmu tu. Kalau ada ilmu apa-apa, tulis. Itu menjadi pahala berkekalan. Sebab jin panjang umur dia. 1,000 tahun, 1,500 tahun. Kita tera-tera-tera umur tapi tak panjang. Itu manusia. Dia manusia yang bawa. Cuma bawa tu dia diterbalikkan. Jadi Balqis duduk selesa. Ui, saiz dia, saiz kita lah. Kan? Rupanya memang dia punya singgasana sendiri. Kan? Jadi itu yang Allah sebut.
maknanya antara Sabak dan juga dan juga bagian-bagian Baitul Maqdis yang kami berkati. Okey. Dan yang terakhir zaman Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lahir bila? Satu Masihi lah. Satu Masihi itu merujuk kepada lahirnya Al-Masih. Al-Masih Isa alaihi salam. Satu Masihi ya. Satu Masihi itu sini. Ada tak sini? Oh tak ada. Era Masihi ini. Ini Nabi Isa dekat langit 29 Masihi. Satu Masihi ya. Satu Masihi. Jadi ketika Nabi Isa lahir, Nabi Isa lahir di tempat yang berkat. Okey. Makanan syarqiyah kata Quran. Bahagian timur makanan syarqiyah. Jadi banyak ulama-ulama sirah termasuk ulama-ulama sejarah meyakini bahawa tempat itu adalah di Baitul Laham. Baitul Laham tu dalam 20 km daripada Jerusalem kan. Jadi maknanya di situ dia benda dilahirkan kan. Maknanya di Baitul Laham. Okey, jadi surah rujukan kita surah Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Surah Al-Mu'minun ayat ke-50. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awainahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in. Dan kami jadikan Isa ibnu Maryam serta ibunya sebagai satu tanda mukjizat. Dan kami telah menempatkan keduanya di tanah tinggi, tempat tinggal yang ada tanaman dan mata air yang mengalir. Jadi maknanya dekat Baitul Laham. Okey. Balik kepada kita punya pengajian di mana Baitul Maqdis. Jadi kalau sebut 5 ayat yang ini, Baitul Maqdis tu adalah sebuah negara. Baitul Maqdis sebuah negara di antara negara Iraq, Mesopotamia dan juga negara Mesir di kawasan situ tu. Di mana Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis ni adalah tanah yang diberkati. Disebut tanah diberkati. Jadi di dalam Baitul Maqdis itu ada tanah yang lebih diberkati, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi Baitul Maqdis negara. Okey. Kemudian di tanah Baitul Maqdis ada Masjidil Aqsa. Jadi Baitul Maqdis adalah sebuah negara. Cuma mana negara itu? Dia ulama berbincanglah. Ada kata yang tanah Palestin sekarang itulah Baitul Maqdis. Okey. Bagi orang Yahudi tanah dia pada dia tanah yang dia nak ambil ni tuan-tuan sekalian adalah 5 buah negara zaman moden sekarang ni. 6 buah negara. Orang Yahudi ni pada pandangan dia 6 buah negara ni dia punya pada pandangan dia. Mana dia? Mesir, sebab dia pernah berada di Mesir. Yang keduanya Palestin sekarang. Ketiganya Jordan. Kan? Laju sangat ya. Saya pelan-pelan sikit ya. Pertamanya mana tadi? Mesir, sebab dia pernah berada di Mesir. Yang kedua Palestin sekarang ni. Yang ketiga Jordan. Yang keempat Syria yang keempat. Yang kelima Lubnan. Dan yang keenam Iraq. Sebab Bani Israel pernah berada di Iraq dekat Babylon ketika dia ditawan bawa pergi ke Babylon. Ni zaman sini. Zaman Nabuchadnezzar. Ni. Zaman Babylon. Kan? Itu yang ada dalam kitab Injil dia. Kitab Injil ni kalau kitab Taurat dia kalau zaman moden dipanggil Sam, PSALM Sam. Sam kan ada lagu, dia nyanyikan lagu tepi sungai Babylon. In the river of Babylon. Saya pernah dengar lagu tu kan. Kan? For remember of Zion. Zion tu adalah Jerusalem. Waktu tu dia diambil sebagai hamba orang Babylon. Jadi enam negara ni di antara 2 buah sungai, iaitu sungai Nil yang berada di Mesir dan sungai Dajlah yang berada di Iraq. Sebab itu lambang bendera Yahudi adalah 6 bintang yang berada di bawah 2 calit. Kalau kita perasan. Kan? 2 calit. 6 bintang tu 6 negeri. Cita-cita dia di bawah 2 calit, iaitu daripada sungai Nil pergi ke sungai Dajlah. 6 negara tu. Kan? Sebab itu dia cuba ambil
Bukit Golan, Syria perang. Sinai pernah ditawan, nak cuba ditawan, Sinai. Palestin memang ditawan, Jordan pernah ditawan, Lubnan pun pernah, Iraq memang cerita-cerita dia. Tuan-tuan sekalian, kalau kita berpeluang pergi ke Palestin, kita tengok duit shekel. Shekel ni istilah duit dia, duit dia. Duit sposin dia, sposin dia. Maksud sposin ni budak-budak kecil pun boleh pegang. Duit sposin ni ada negara, 6 negara yang dicita-citakan tu. 6 negara yang dicita-citakan tu ada dekat duit sposin dia. Maksudnya budak kecil pun daripada kecil dah didoktrinkan ini negara yang mereka nak ambil. Kan orang Yahudi ni. 6 negara. Dan bagaimana cara mereka nak mendapatkan negara? Mereka menghalalkan apa saja. Nak bunuh, nak apa, budak kecil apa, kan bila di interview, kenapa bunuh baby? Dia deserve untuk dibunuh begitu. Kan itu psikopat punya jawapan. Tak ada rasa sikit pun macam belas kasihan. Lepas tu kalau tuan-tuan tanya, takrifan evil bagi Mak Saleh, evil, syaitan. Takrifan evil bagi Mak Saleh, meet takrifan orang psikopat. Maksudnya, orang evil ni siapa? Takrifan orang psikopat tu. Lack of empathy, kan? tak ada belas kasihan langsung, tak ada penyesalan langsung. Trigger dengan benda-benda jenayah ni trigger. Kan? Maknanya macam Hindun kan? Sayyidina Hamzah tu dah meninggal. Pergi belah, mamah hati. Itu maknanya dia trigger, dia suka. Dia suka tengok benda macam tu. Kan? Dia trigger, dia thrill. Ada rasa thrill benda-benda macam tu. Kan? Sama juga. Kan kalau kita tengok video-video macam mana dia menyanyi bersukaria, kan? Sebab dia kata kita dah kebabkan orang-orang di Gaza, kan? Sebab dia bom, terbakar, hangus badan. Dia suka benda macam tu. Itu dia panggil psychopath state. Kebanyakan orangnya ada mental disorder begitu. Ini bukan kita tak suka, kita sebut tau. Ini kajian psikiatris, psikologis yang bincang benda ni, kan? Muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Okey. Jadi di mana Baitul Maqdis yang diberkati? Jadi mana Baitul Maqdis ni yang diberkati? Dia berada di adalah sebuah negara. Dari sebuah negara, kan? Jadi ulang bahaskanlah, tapi umumnya Palestin sekarang itulah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Palestin sekarang. Okey. Kemudian yang bab yang kedua kita bincang pada malam ini, di mana Masjid Aqsa? Masjid Aqsa pula di mana? Masjid Aqsa ni pertama sekali kita akan rujuk lima hadis dan juga ayat Quran. Pertama sekali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Isra. Surah Isra, eh? Jadi surah Isra pertama itu zaman Nabi SAW. Zaman Nabi SAW, eh? Okey. Nabi Isra Mikraj tahun berapa? Ada tak sini? Nabi Isra Mikraj ada tak? Era Islam, Hijrah, ada tak ada? Ada. Ini 620 Masihi, 620 Masihi, 2 tahun sebelum Hijrah. Jadi 2 tahun sebelum Hijrah. Dia ketika itu tengah Amul Huzni, tahun sedih. Kenapa? Dua orang yang sangat membela Nabi wafat. Satu pak ciknya Abu Talib, yang kedua isterinya Sayyidatina Khadijah. Tuan-tuan sekalian, kan? Nabi kan dah biasa dengan meninggal. Kenapa Nabi sedih dengan meninggal? Daripada kecil, bapa dah meninggal. Ayah dah meninggal. Mak, 2 tahun, mak meninggal. Kan? 4 tahun, 4 tahun kita meninggal. Kemudian dijaga oleh datuknya. Datuk pula meninggal 6 tahun. Dia dah biasa dah meninggal. Kenapa, Tuan Tok Silan? Sebab ketika, kan, maknanya Khadijah, Sayyidah Khadijah meninggal tu, ketika itu umat Islam tengah di pulau. Masuk pulau ni apa? Orang tak nak berurusan dengan orang Islam. Kan? Jadi ketika orang nak beli makan, orang Islam, kita tak nak jual. Sakit, orang Islam, kita tak nak jual ubat. Ketika itu Sayyidatina Khadijah sakit, Nabi nak beli ubat, orang kafir tak nak jual ubat kepada Nabi SAW. Dan Nabi menyaksikan isterinya sakit pelan-pelan, makin berat dan meninggal. Tuan-tuan boleh bayangkan tak, secara empatinya kalau kita berada di tempat itu, kan, yang kita hopeless, tak boleh apa-apa, pergi cari ubat, balik tu tak dapat ubat, tolonglah isteri saya sakit, tak, kita takkan jual ubat, tolonglah isteri saya sakit, tak ada sifat kemanusiaan, balik tak ada ubat, dan makin
makin berat, makin berat. Akhirnya sampai meninggal dekat riba Nabi. Nabi sedih sangat, dia sedih sangat. Kan? Kan Nabi biasa dengan meninggal. Tapi kenapa dipanggil sebagai Amul Husni, tahu kesedihan. Sedih sangat. Jadi sampai sedih itulah, tahun itulah Nabi SAW di Isra Mi'raj. Jadi Nabi duduk dekat Kaabah tu. Dekat sekitar Kaabah tu. Maka Atanil Jibril, Jibril datang kepada aku dengan membawa satu tunggangan bernama Buraq. Buraq ni fauqal himar dunal bagal. Dia besar sikit daripada himar, kecil sikit daripada bagal. Bagal ni kacukkan himar dengan kuda, jadi bagal. Dia besar sikit daripada himar, mana keledai, kecil sikit daripada bagal. Maka Nabi SAW diisrafkan. Ketika itulah maka Allah ceritakan mana Baitul Maqdis. Ini yang surah Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Nampak tak? Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya dari masjidil pada waktu malam, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Sama perkataan tak? Alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Maknanya, Baitul Masjid Aqsa terletak di Baitul Maqdis. Maknanya kemudian, yang keduanya, ayat yang kedua daripada hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW menceritakan bahawa Nabi datang, didatangi Buraq pada malam pada malam Isra Mi'raj itu, dan Nabi datang. Hadis yang kedua yang ada dalam buku kita, nota kita itu, Nabi tambat Buraq di tempat biasa yang para anbiya tambat. Kan? Maknanya tambat di situ, dan di situlah Nabi solat dekat Masjid Aqsa. Kan? Jadi maknanya kisah Masjid Aqsa disebut dalam hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, Nabi ceritakan mengenai Masjid Aqsa. Kan? Bagaimana Masjid Aqsa itu dibina? Nabi Masjid Aqsa itu di masjid pertama yang dibina ada Masjid Haram oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tahun berapa? 1800 kan? Nabi Ibrahim letakkan asas kepada Masjid Al-Haram. Kemudian 40 tahun selepas itu, Nabi Ibrahim letakkan asas kepada Masjid Aqsa. 40 tahun selepas itu. Beza dia 40 tahun. Kan? Jadi itu dah hadis Nabi SAW. Ada juga dalam otak kita tu. Kan? Kemudian Nabi Sulaiman yang membangunkan betul-betul Masjid Aqsa, bangunan yang hebat, kan? Iaitu 970 tahun sebelum Masihi lah, lebih kurang, kan? Nabi Sulaiman. Jadi maknanya Nabi cerita apa itu Masjid Aqsa. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi SAW sebut mengenai la tashuddur rihal. Kalau nak bersusah payah, jangan bersusah payah illa salah tata masjid, kecuali ketiga masjid. Nak susah payah, bersusah payah pergi ketiga masjid. Yang pertama pergi Masjid Haram, yang kedua pergi Masjid Nabawi, dan yang ketiga ke Masjid Al-Aqsa. Nabi SAW sebut begitu. Kemudian seterusnya, yang keempat, hadis mengenai Dajjal. Dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa samitu rasul min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzkar fi Dajjal. Kami mendengar daripada sahabat, mendengar Rasulullah SAW sebut mengenai peristiwa Dajjal. Maknanya Dajjal itu tidak akan berjaya pergi. Wa alamatu yamkutu fil ar arba'ina sabahan. Dia berkuasa, kuasa dia ataupun dia punya angkara itu selama 40 hari. 40 subuh tu 40 hari, ya. Maka memang kesana kemarilah, kan? Kemudian la ya'ti arba'a masajid. Dia tak akan pergi ke empat masjid, ke empat tempat. Pertama Kaabah. Kaabah tu mana Masjid Haram lah. Yang kedua Masjid Rasul yang berada di Madinah. Yang ketiga Masjid Aqsa. Dan yang keempat Watur. Tur tu Tur Sina. Dekat atas bukit Tur Sina tu ada satu masjid lah, atau surau ataupun musolla di sana tu. Itu tempat-tempat yang tidak akan dimasuki Dajjal. Dan yang kelima daripada ayat Al-Quran. Kan? Di ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kan? Jadi kisah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai hari kiamat. Jadi Nabi SAW sebut
Satu hari sahabat-sahabat bertanya mengenai Baitul Maqdis. Afitna fil Baitul Maqdis, ceritakan kami mengenai Baitul Maqdis. Nabi sebut Baitul Maqdis adalah ardul mansyar wal mahsyar. Baitul Maqdis umumnya bumi tempat bermulanya hari kiamat. Baitul Maqdis tu negara tadi kan bermula dikoyakkan dimensi hari kiamat. Hidup alam kita ni banyak dimensi ya. Dimensi hari kiamat tu bermula dikoyakkan. Ni nak senang faham, bahasa nak senang faham tau. Bermulanya daripada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ardul mahsyar wal mansyar. Maka Nabi kata utuhu fasalli fihi. Pergi ke dari Baitul Maqdis ada Masjid Aqsa kan? Kamu pergilah ke Masjid Aqsa dan sembahyanglah padanya. Sembahyanglah padanya. Okey. Kemudian para sahabat berkata araita illam astati. Macam mana kalau aku tak mampu untuk pergi ke sana? Maka berkata Nabi SAW, fatahdilahu zitan yusarrij fih. Kamu hadiahkan minyak. Dulu nak menyalakan lampu ni dengan minyak. Maka faman fa'ala fahuwa kaman atahu. Siapa yang menghantar bantuan itu, macam dia pergi dan sembahyang di sana. Nah, sebab itu, bicara mengenai bantuan ke Masjid Aqsa dan juga Palestin, maknanya kita bagi bantuan macam juga kita berada di sana berjuang juga. And kita sembahyang juga di sana mengikut hadis Nabi SAW. So jadi maknanya itu Baitul Maqdis dan juga Masjid Aqsa. Baitul Maqdis adalah negara, Masjid Aqsa ada satu masjid yang lebih diberkati, iaitu ada dekat Baitul Maqdis, Masjid Aqsa tu. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh kerana Allah sebut dalam surah Isra' tadi, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Kita tengok Baitul Maqdis ni, daripada tadi konsisten ayat, kami berkati sekelilingnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berkati sekeliling Masjid Aqsa? Ada tiga sebab. Kita dah konsisten tadi kan? Baitul Maqdis dan juga Masjid Aqsa kami berkati sekelilingnya, mana negeri Baitul Maqdis tu. Kerana tiga sebab. Yang pertama, kerana banyaknya Nabi, para Anbiya alaihimussalatu wassalam di situ, dimakamkan di situ dan berjuang di situ. Banyaknya Nabi. Kenapa tak ada ke tempat lain? Kenapa berada di situ? Ingat tak tadi? Dia tengah-tengah antara Mesopotamia dan juga Mesir lama, tempat tu tempat laluan. Dan dia negeri tiga kelopak bunga. Menghubungkan dunia tu lah, dulu tu. Para Nabi tu banyak diutus di situ. Yang keduanya kenapa diberkati? Kerana banyaknya orang-orang soleh di situ. Kan saya cerita semalam mengenai hadis wali abdal tu di tanah Syam. Dan kalau ikut Imam Masjid Aqsa, dalam setahun ada je akan buat persidangan dekat sekitar Baitul Maqdis. Bila dan di tempat di mana spesifik, wallahu alam, memang kata. Dan yang ketiga, kenapa dikata diberkati? Kerana dia akan menjadi bumi syahid sampai hari kiamat. Bumi syahid sampai pada hari kiamat. Tentang sekalian, ada beberapa bumi disebut dalam hadis itu dalam Al-Quran. Antaranya Mekah dan Madinah disebut sebagai Darul Aman. Kerana Al-Quran sebut wahadhal baladil amin, ni tempat yang aman. Mekah dan Madinah disebut Darul Aman. Kemudian ada negeri disebut sebagai Darul Barakah. Darul Barakah ni Yaman dan juga Syam. Syam sekarang main di Syria lah. Nabi pernah doa, Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina, Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina. Ya Allah berkati Yaman, berkati Syam, berkati Yaman, berkati Syam. Kemudian yang ketiga disebut Darul Fitan. Darul Fitan ni negeri fitnah. Negeri fitnah ni mana? Iraq. Iraq, kenapa negeri fitnah? Sebab banyak peperangan kerana fitnah di sana. Sejak dulu lagi. Babylon kan? Tawan Jerusalem, lepas tu orang Parsi serang dia balik. Kemudian Nabuchadnezzar tu. Kemudian berlaku peperangan Babylon. Lepas tu dekat Babylon, dekat Iraq ni juga, diturunkan dua malaikat yang mengajarkan sihir. Iaitu malaikat Harut dan Marut dalam surah Al-Baqarah. Harut dan Marut ni, dia mengajarkan manusia sihir. Jadi kejahatan manusia dah bukan yang zahir,
malahan yang batin, yang rohani juga. Orang boleh bunuh orang, mudarat ke orang dengan sihir. Sampai dalam Quran Allah sebut ma yufariqu nabi, maknanya boleh memisahkan bainal mar'i wa zaujih, antara suami dan isteri. Tuan-tuan sekalian, kita ni yang paling kenal kita siapa? Bukan mak ayah kita tahu. Suami ataupun isteri. Itu memang paling kenal lah sebenarnya. Sebab mak bapak bila dah besar, dia pun takkan kenal kita. Tapi suami isteri paling kenal. Orang yang paling kenal boleh tiba-tiba tak kenal. Sihir. Tiba-tiba boleh lupa. Bini, lupa isteri, lupa anak-anak. Sihir. Right? Mudarat dia macam gitu sekali. Diturunkan di Iraq. Babylon. Di Babil, surah Al-Baqarah. Kemudian kita tengok peperangan Mongol. Mongol langgar Baghdad. Mongol langgar Baghdad. Bukan peperangan agama. Sama juga peperangan fitnah. Kemudian akhir zaman nanti, dalam hadis ada dua peperangan antara sungai Dajlah dan sungai Furat. Sungai Dajlah dan sungai Furat nanti, kalau ikut hadis, akan mengeluarkan emas yang akan menyebabkan orang berperang sampai sampai tak ada berbunuhan tanpa belas kasihan. Juga kena fitnah sampai kena hari kiamat. Sebab itu disebut Darul Fitan, negeri fitnah. Dan untuk Baitul Maqdis dipanggil Darul Syuhada, negeri syuhada. Sebab apa beza Darul Fitan dengan Darul Syuhada? Darul Baitul Maqdis beza dia peperangan dia kerana agama. Dulu lagi peperangan dia kerana agama. Cuba kita tengok Nabi, sebelum Nabi Daud, zaman Jalut dan Talut. Jalut dan Talut ni bapa mertuanya Nabi Daud, ada tak sini? Ni ancaman daripada Jalut. Jalut dan Talut. Jalut ni satu orang raja, dia nak serang Baitul Maqdis. Allah utus Talut. Jadi Talut ni berperang. Jadi yang side by side dengan dia adalah anak kecil belasan tahun namanya Daud. Jadi waktu dah sampai dengan dekat Jalut ni, dia dah cedera parah. Dia kata, aku mengharap pada engkau. Jadi maknanya, jadi dia yang meneruskan, akhirnya dia dapat membunuh Jalut. Maka Talut kahwinkan anak perempuan dia dengan Daud, dengan Nabi Daud, dengan Nabi Daud. Dan dapatlah daripada keturunan bapa yang hebat dan keturunan mak yang hebat, maknanya anak Talut tu lahir anak super hebat, iaitu Sulaiman alaihi salam. Abu Sulaiman tu mak dia anak kepada Talut yang lawan Jalut tu. Itu perang kerana agama. Kemudian perang kerana agama lagi, maknanya perang salib, perang kerana agama. Sekarang dengan Yahudi, besok akhir zaman peperangan terakhir antara orang Islam dan juga penyembah syaitan yang dikutuk oleh Dajjal juga berakhir di sana. Lepas itu dipanggil Darul Syuhada. Darul Aman Mekah Madinah, Darul Barakah Syam dan Yaman, Darul Fitan Iraq, dan juga Darul Syuhada Baitul Maqdis. Jadi maknanya sana memang tanah syuhada. Besok peperangan besar Dajjal pun berakhir kat sana. Ini. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah sekalian. Okey. Jadi maknanya itu mengenai kefahaman kita Baitul Maqdis dan juga Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Boleh saya ni? Okey. Kalau boleh, saya nak pergi pada part yang terakhir pada malam ini, iaitu part yang memeningkan, iaitu timeline. Nanti saya nak ajar cara nak hafal macam mana. Hafal kita bundarkan. Kalau nak hafal benda ni, hafal bermula dengan zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 1800 tahun ke 2000 tahun sebelum Masihi. Sebelum zaman Nabi Ibrahim, dia panggil apa zaman tu? Ubaid period. Zaman Ubaid. Tuan-tuan tulis, nanti tambahkan bacaan. Jadi saya bagi istilah tu untuk tuan-tuan cari supaya tambahkan bahan bacaan. Jangan, maknanya selain berkelas kita ni, tambahkan baca. Ubaid Firid ni orang tak tahu sejarah dia. Jadi 1800 tahun sebelum Masih. Nak hafal, kita lompat 1000 tahun. 1000 tahun, paling lebih kurang dalam 1000 tahun sebelum Masih adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud bersama 1000 tahun sebelum Masih. Kemudian kita lompat Nabi Isa, satu Masih lah. Jadi nanti baru hafal yang tengah-tengah ni. Kalau hafal sini tak ingat kecuali tuan-tuan memang sampai tua menjadi penghafal Quran yang bagus, maka baca gini dia akan boleh hafal. Jadi maknanya 1800 tahun, 1000 tahun, satu Masihi.
Itu masih. Kemudian nama hafal Nabi lahir. Nabi lahir bila? Siapa ingat? 570 Masihi. Ada tak sini? Tak ada. 570 Masihi Nabi lahir. Jadi kita at least tahu benda tu. Boleh ya? Okey, ni part yang paling pening iaitu timeline. Tapi kita pergi nanti kita akan nampak. Okey. Kenapa kita belajar di sini? Kita nak belajar mengenai mana Bani Israel yang dia mengaku tu tempat dia. Okey. 1800 tahun sebelum Masihi, Nabi Ibrahim di Palestin. Maknanya Nabi Ibrahim daripada mana tadi? Daripada Ur, betul? Dibakar di Ur di Mesopotamia. Jadi dia berpindah nak pergi ke kerajaan Mesir. Sebab waktu tu dua bandar tu je. Jadi antara Mesopotamia, Sungai Dajlah dan Sungai Nil, tengah-tengah itu Baitul Maqdis. Waktu tu belum negara lagi. Jadi maknanya dah ada penduduk asal. Penduduk asal tu dipanggil Palestin. Palestin ni kemudian diarabkan dan dikekalkan nama Palestin tu. Macam orang Lubnan, asal orang Rom diarabkan, orang Syria, orang Rom diarabkan. Kan orang apa nama Mesir, orang Najasyi diarabkan. Kan Mesir, Sudan kan orang Arab, tapi asalnya bukan orang Arab. Diarabkan, diislamkan, diarabkan dan jadi orang Arab. Dimasukkan sebagai negara orang Arab. Jadi Palestin telah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi. Okay, jadi Nabi Ibrahim yang melalui situ, kemudian dia pergi Mesir, dia kahwin dengan orang Siti Sarah, dan pergi Mesir, dia kahwin dengan Siti Hajar, kemudian balik-balik duduk dekat sekitar Palestin tu, iaitu dekat Hebron. Yang semalam saya cerita, kemudian dia kahwin pula dengan selepas wafatnya Siti Sarah, dia kahwin pula dengan siapa nama? Keturah. Yang kemudian dah cari belum buku? Saya suruh cari semalam. Siapa dah cari? Jom angkat tangan. Cuba cari. Siapa dah cari? Jangan malu. Dah cari kan? Jumpa? Tak jumpa. Tak cari dekat ni je. Dekat internet. Ada yang PDF yang percuma pun ada. Kan? Kalau tak belilah. Okey. Tadi kita dah cerita kota Lut dan kota Sodom dimusnahkan. Okey, jadi kita tahu rentetan dia. Nabi Lut adalah anak saudaranya Nabi Ibrahim. Jadi dia disuruh untuk kemudian pergi ke tanah yang berkat. Okey. Kemudian, okey, maka Nabi Ibrahim pun berada di Palestin, di Palestin tu. Okey. Daripada Siti Sarah lahir anak Nabi Ishak. Saya dah cerita semalam, kenapa namanya Ishak? Daripada apa? Daripada hak ketawa tu. Sebab dia tak percaya. Umur 80 tahun. Ibu pun kakak, jangan give up 80 tahun. Boleh bersalin lagi. Sebab bukti dia Nabi, isteri Nabi Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Okay? Jadi dapat Nabi Ishak. Nabi Ishak dapat anak Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ni, gelaran lain dia adalah Israel. Israel ni maknanya tentera Allah. Il ni Allah. Il tu Allah. Jibrail, Mikail, Israfil, Israel. Nama-nama malaikat tu. Il tu maknanya Tuhan. Jadi maknanya Ismail. Il tu namanya Tuhan. Jadi maknanya Yaakob, Elias, Israel. Sebab tu anak-anak Nabi Yaakob dipanggil Bani Israel. Maknanya anak-anak kepada Nabi Yaakob. Ada 12 orang. Itu yang Bani Israel ada 12 kaum, 12 puak. Okey, boleh. Jadi maknanya daripada Nabi Ishak lahir Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada berapa orang anak? 12. Salah seorangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf anak ke-11. Pendekkan cerita, abang-abang dia ni buang dekat perigi, dibawa ke Mesir. Membesar di Mesir, pendekkan cerita, jadi menteri kerajaan Mesir. Jadi kemudian dia jadi menteri, dia minta untuk bawa seluruh ahli keluarga dia duduk di Mesir. Itu bermulanya zaman kenapa Bani Israel boleh berada di Mesir. Tidak lagi berada di Palestin. Dia semua berada di Mesir waktu itu. Baik dengan orang Kibiti, ketua-ketua Bani Israel ni melafazkan lafaz penghambaan. Okey, tak apalah. Kita jadi hamba lah bagi orang Kibiti, melepaskan lafaz penghambaan. Itu bermulanya Bani Israel menjadi hamba kepada Kibiti.
Jadi apabila dah generasi bawah-bawah, orang Kibiti ini anggap sebagai hamba sungguh. Hamba sungguh, dia memang memperhambakan sungguh. Kenapa Nabi Musa balik-balik tak boleh angkut lari je? Kenapa tak boleh angkut lari je? Sebab ada lafaz penghambaan tu. Lepas tu Nabi Musa kena selesaikan dua benda. Satu, ingatkan Fir'aun. Yang kedua, lepaskan lafaz penghambaan. Kan? Itu yang dia berdiskus dengan, sebab dia putera mahkota dua-dua. Kan? Dia berdiskus dengan Fir'aun, adik dia. Adik macam sama besar dengan ni lah, dengan dekat istana tu. Itu yang kemudian dek, apa aku Tuhan? Tuhan kan ada. Kan kalau Allah datangkan kan ada tanda-tanda yang tiba-tiba sungai Nil jadi darah. Kemudian Firaun panggil, cari Musa. Musa, tolonglah doa kat Tuhan. Kan tapi janji dek, janji tau. Kau kena beri mak. Yalah. Dah okey air sungai Nil. Oi, aku Tuhan lagi. Datang katak pula. Bangun-bangun pagi penuh katak. Katak. Bayangkan geli katak tu kan, licin-licin semua tu kan. Kan? Oh, panggil Musa. Musa, doalah pada Tuhan. Jangan aku Tuhan dah. Okey. Eh, ngaku balik. Datang apa nama belalang pula makan semua untuk tanaman. Akhirnya sampai dia kata apa? Eh, kau punya Tuhan ni macam menyusahkanlah. Kau nak keluar sangat berambuslah kau daripada Mesir ni. Itulah bermulanya terlepas lafaz penghambaan. Barulah Nabi Musa boleh bawa keluar. Kenapa tak ada berawal keluar? Sebab dah ada lafaz penghambaan tu. Kan? Ha, jadi itu yang Nabi Musa bawa Bani Israel balik, bukan balik tau, menuju ke tanah yang diberkati. Bila? 1000 mana sini? Ni. 1350. Kan? Lebih kurang 1350 keluar daripada Mesir. Jadi maknanya dia tidak ada di Palestin. Dia berada di Mesir. Hampir berapa tahun ni? 400 tahun ni, 400 tahun lebih ni. Dia berada di Mesir. Dia bukan asal Palestin. Okey. Kemudian mulalah namanya Nabi Musa. Okay. Jadi sesat 40 tahun. Kenapa sesat 40 tahun dekat Sinai? Keluar-keluar daripada Mesir, tidak semua yang ikut Nabi Musa kerana beriman. Ada yang tak tahan dengan Firaun. Tak semua beriman, kan? Jadi ada yang tak tahan dengan Firaun. Oh, dan Firaun biar aku ikut Musa lah. Tiba-tiba ikut Musa, ih tak best lah. Apalah Musa tu, sembah patung buat dan banyak-banyak perangai. Itu Nabi Musa jadi marah tu. Kan? Sebab tak semua beriman. Sesat 40 tahun. Ada setengah ulama berpendapat, kenapa sesat 40 tahun? Biar yang sembah lembu tu semua meninggal dulu. Yang masuk Baitul Maqdis tu semua orang-orang yang betul-betul beriman. Kan? Yang tak, kalau tak beriman pun yang tidak sembah. Yang tidak sembah lembu tu. 40 tahun sesat, semua dah tua dah. Kan? Nabi Harun, pembantu Nabi Musa pun meninggal. Pun wafat juga. Tinggal Nabi Musa. Nabi Musa dah tua dah. Dah tak kuat macam dulu dah. Nabi Musa pun dah tua. Sampai dekat Jericho. Dapat Jericho, diorang tahu bahawa orang di Baitul Maqdis tidak mengalu-alukan kedatangan mereka. Ya betul lah. Dari sudut psikologi dia pun, tiba-tiba imigran. Tuan-tuan sekarang tahu tak jumlah dia berapa? Hampir 500 ribu orang. Tiba-tiba 500 ribu orang nak datang duduk dekat Bangi. Mestilah kita tak bagi. Kan? Jadi kena perang sikit. Kena perang sikit ni, orang Bani Israel tak nak berperang. Dia kata apa? Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kau pergi perang dengan Tuhan dan menang, panggillah kami. Kami duduk sini je lah. Itu Nabi Musa macam bahasa dia, nak senang faham, macam merajuk lah. Bukan merajuk tau. Bahasa nak senang faham. Dia kata, dah lah. Ikut engkau lah. Itu dia pergi. Dia pergi dan Nabi Musa meninggal. Nabi Musa tak sempat pergi Baitul Maqdis. Kan? Nabi Musa meninggal. Sebab tu orang Yahudi tak tahu di mana makam Nabi Musa. Sebab Nabi Musa meninggal. Itu yang Isra Mi'raj, Nabi kata, aku tahu mana makam Nabi Musa. Sebab aku ditunjukkan mana makam Nabi Musa. Ha? Jadi wanita saya kata, hah, dekat mana? Dekat Kuthai bil Ahmar. Dekat pegunungan merah. Pada waktu petang, simbahan matahari menjadikan gunung tu merah. Kan? Jadi tapi Nabi kita SAW tidak sempat untuk tunjukkan makam tu. Jadi para sahabat kita kan sampai ke Baitul Maqdis, mereka berijtihad dekat Jericho. Dekat Jericho tu ada satu kawasan, kalau petang-petang gunung tu macam warna-warna kemerahan. Kat situ ada satu makam. Jadi mereka berijtihad, itulah makam Nabi Musa alaihissalam. Jadi lama tunggu, mana Musa ni tak balik-balik? Maka akhirnya dapat wahyu, nanti anak murid Nabi Musa iaitu Nabi Joshua.
bin Nun ataupun Yusha bin Nun. Yusha bin Nun bin Afrayim bin Ya bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wasalam. Kan? Yang maknanya itu yang Nabi Yusha memasuki Baitul Maqdis. Perang dulu. Okey. Kemudian berjayalah duduk, diterima masuk sebagai masyarakat dekat Baitul Maqdis. Maknanya duduk sama-sama dengan orang Palestin lah, dengan orang tempatan. Okey. Kemudian Samson Al-Ghazi, ini tadi kisah Samson Al-Ghazi. Samson Al-Ghazi ni antara orang Bani Israel yang berkhidmat, orang beriman berkhidmat untuk jaga Baitul Maqdis. Kemudian daripada Jalut, okey, lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Okey, kalau kita siapa cikgu sejarah depan saya, 3000 tahun dulu zaman apa? 3000 tahun dulu, maknanya 2000 tahun dan 1000 tahun sebelum Masihi. Dia perpindahan antara zaman gangsa ke zaman besi. Bronze Age ke Iron Age. Kan? Besi baru ditemui. Sebab itu kenapa Nabi Daud waktu itu boleh melembutkan besi? Sebab besi itu baru ditemui. Tak ada siapa pandai mencanai besi kecuali Nabi Daud alaihi salam. Kan? Besi baru ditemui. Jadi maknanya itu yang 1000 tahun sebelum Masih, bukan 3000 tahun daripada kita lah. Jadi maknanya jadi Jalut ni satu raja, dia nak sangat besi. Dia itu yang dia pergi Baitul Maqdis, dia dah tawan beberapa kota di Baitul Maqdis. Kota Ashkelon dia dah tawan, kan? Beberapa kota lagi dan sedang menuju ke Baitul Maqdis. Itu yang semua Bani Israel orang minta doa supaya diutuskan orang untuk memimpin. Maka Allah datangkan satu orang bernama Talut. Talut tu Talut lawan Jalut. Okey. Jadi Talut pun jadi raja. Maknanya Talut ni Bani Israel. Ini bermula Bani Israel menjadi raja sebab dia jadi ketua perang waktu tu. Kan? Jadi orang bersetuju tak apalah jadi raja. Kemudian Nabi Daud, Bani Israel, Nabi Daud menantu dia, saya dah cerita tadi. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni anak Nabi Daud dan juga cucu kepada Talut. Kan? Nabi Sulaiman lagi besar. Okey. Jadi bermulalah Bani Israel menjadi raja. Okey. Raja keturunan sampai kepada 586 sebelum Masihi. Kan? Dia punya tulisan rasmi dia sekarang inilah bunyi. Tapi tuan-tuan tulis janji bunyi je macam saya sebut. Sebab tulisan ni adalah kaedah merakam suara. Kan? Maknanya kaedah mana? Dulu tak ada TV, maknanya video-video macam ni, rekod tak ada. Jadi orang pakai tulisan tu. Tulisan ni kaedah merakam suara. Jadi maknanya diserang Nabuchadnezzar. Semua termasuk nabi-nabi daripada orang dan orang beriman datang ke jadi hamba dekat Babylon. Itu yang waktu tu antara nabi yang ditawan bersama-sama Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli antaranya. Itu makam Nabi Zulkifli dekat Babylon. Kan? Begitu juga dengan Nabi Daniel. Nabi Daniel ni satu nabi yang tak sebut dalam Al-Quran. Tapi dia memiliki ilmu macam Nabi Yusuf, boleh mentadbir mimpi. Jadi dia mentadbir mimpinya Nabuchadnezzar. Kan? Jadi kemudian 538 sebelum Masihi, Cyrus the Great daripada Parsi serang Babylon, bebaskan Bani Israel. Kan? Jadi yang detail-detail 38, jangan ingat 500 lah. 500 tahun sebelum Masihi, ya, nak senang faham. Jadi Cyrus the Great. Sebahagian ulama Islam berijtihad Cyrus the Great inilah Zulqarnain yang disebut dalam Al-Quran. Okey. Nabi Daud berapa tadi? Kalau nak bundarkan 1000 tahun sebelum Masih. Saya nak buat satu soalan tentang Shilan. Okey. Dekat Kedah ada satu tempat relau terbesar di dunia. Relau ni maknanya tempat memproses besi terbesar di dunia. Relau dekat Sungai Batu Kedah tu umurnya 800 tahun sebelum Masihi. Dia beza 200 tahun daripada Nabi Daud alaihissalam. Jadi ketika Zulkarnain menyebut untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj, atini zubaral hadid, besi daripada mana? Saya tak nak obses besi daripada Kedah, kan? Tapi buktikan relau yang lebih besar daripada Kedah. Buktikan. Kan? Jepun ada 12-13 saja. Korea 12-13. Perancis ada 12-13. Dekat Sungai Batu, lebih 3,000 relau.
Paling besar tu. Kita prasejarah kita memang kuat tentang sunnah ni. Bukan sebab kita orang Melayu kita claim tau. Baca. Sebab tu saya bagi-bagi istilah tu. Cuba kita baca. Baca tambahkan bacaan. Okey. Okey, era Masihi Nabi Isa lahir satu Masihi. Nabi Isa diangkat ke langit 29 ataupun 32 Masihi. Okey. Titus ni raja Rom, raja. Okey. Saya nak ceritakan kerajaan Rom sikit. Okey, sikit lagi Boleh? Boleh ni? Okey. Rom ni diasaskan oleh satu orang raja bernama Augustus. Augustus ni lebih kurang 30 tahun sebelum Masihi. 30 tahun sebelum Masihi Augustus Okey, Augustus 30 tahun sebelum Masihi dia mengasaskan kerajaan Rom. Kerajaan Parsi ni Nabucodonosor 500 tahun sebelum. Mana Parsi lebih tua daripada kerajaan Rom. Jadi kemudian berkembang Rom tawan Baitul Maqdis pada tahun 70 Masihi. Ketika inilah tabut hilang daripada Bani Israel. Tabut tu satu kotak. Kotak ni dalamnya ada barang-barang mukjizat. Setengah ulama berpendapat ada buku-buku sihir yang dirampas dan nak dihapuskan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ingat tak? Nabi Sulaiman alaihissalam mana mengumpulkan buku-buku sihir dah banyak dah. Dah disimpan maknanya ada di situ. Hilang kat sini. Sebab tu orang Israel memang gali seluruh Palestin dia nak cari tabut ni. Antara tempat dia belum berjaya gali adalah di bawah Baitul Maqdis. Okey. Ashabul Kahfi bangkit daripada gua 100 tahun 100 Masihi. Okey, tentang sekilas Ashabul Kahfi ni tidur bila 200 tahun sebelum Nabi Isa. Saya tak dapat letakkan sini sebab panjang sangat. Itu kita skip tu. Maksudnya panjang sangat. Jadi maknanya Nabi Isa lahir, Nabi Isa kata ni 100 tahun lagi ni akan ada orang dibangkit daripada gua. Jadi orang beriman tunggu. Bangkit sungguh. 100 tahun Masihi. Saya dah cerita kan kenapa Quran tak sebut dia tidur berapa tahun? 309. Saya dah cerita kan kenapa kan? Ingat tak? Sebab nak meraihkan dua kaedah mengira tahun. Dalam dunia ni ada dua kaedah kira tahun. Satu pusingan matahari, satu pusingan bulan. Kalau pusingan matahari ada berapa hari setahun? 365 suku. Mana tentang suku ni pula tak pernah dengar pun. Sebab setiap 4 tahun ada tahun lompat, 366 hari. Setiap 4 tahun kan? Kita tak perasan banyak tapi adalah suku tu. Kat mana? Kalau kiraan bulan, satu tahun 354 hari. Dia kurang 11 hari lebih kurang. Jadi kalau 300 tahun, mana kiraan matahari 300 tahun, kiraan bulan 309 tahun. Quran raikan kedua-dua cara kiraan tu, masya-Allah. Itu mukjizat dalam surah Rum. Surah Rum. Allah sebut surah Rum dengan surah Kahfi lah. Okey, era Rum. Okey. Rom tadi serang Jerusalem. Rom tak percaya ajaran tauhid Nabi Isa. Orang Rom dia menganut ajaran Isa ketika 300 tahun selepas Masihi. Dia punya raja nama Konstantin. Mak dia yang beria nak masuk ajaran Nasrani. Queen Helena antara gelaran mak dia. Maksudnya dia masuk Konstantin 300. Jadi dekat sinilah pecah jadi dua, Rom Barat dan Rom Timur. Jadi apabila zaman Nabi besok, Rom Barat dah hancur lah. Tinggal Rom Timur. Itu yang Nabi sebut. La tuftihal nal Konstantiniah. Konstantiniah tu, mana ibu kota Rom akan tombang nanti. Jadi Rom ni ditombangkan oleh Islam. Begitu dengan Parsi. Okey. Era Byzantium. Byzantium ni Parsi menguasai Palestin, surah Rom 614 Masihi. Okey. Era Islam, Nabi Muhammad di Isra Mi'raj Palestin 620 Masihi. Nabi kita berhijrah ke Madinah. Jerusalem diberi kepada umat Islam di bawah pemerintah Sayyidina Umar 636 ke 638 Masihi. Ni nak ingat tak? Mana ingat 1800, 1001 Masihi. Kemudian yang bawah ni nak ingat pun boleh, tak ingat pun tak apa. Tapi yang penting 1000 tahun selepas Masihi apa berlaku? Berlaku peperangan salib 1089 Masihi. Ini era Salahuddin Al-Ayyubi.
109 tombangnya Jerusalem kepada tentera salib. Kemudian tentera Salahuddin berjaya mengambil balik pada 1187 Masihi. Era kerajaan Utsmaniyah. Okey, ni dah hujung-hujung. Dr. Theodor Herzl. Theodor Herzl ni orang yang mula-mula memberi idea penubuhan negara Israel. Theodor Herzl Theodor Herzl ni boleh nampak tak kalau fokus kat TV tu? Kakak-kakak tak nampak dah ni. Dah sini. Boleh nampak tak? Siapa yang kita punya TV tu? Pas-pas lagi ada. Okey, dah ada kat Facebook boleh follow situ Theodor Herzl maknanya orang yang mula-mula idea negara Israel. Kemudian revolusi Arab menentang Utsmaniyah 1916 maknanya revolusi Arab 1917 Palestin jatuh ke tangan British . Deklarasi Balfour 1917 kan 1924 maknanya batalion Yahudi dan British ditubuhkan 1922 1924 khalifah dipadam di bersejarah umat Islam 1924 tahun depan 2024 genap 100 tahun kan genap 100 tahun okey kemudian penubuhan Israel 1948 kan dan akhir sekali perang 6 hari itu dia cuba nak dapatkan 6 negara tu yang cita-cita dia tu 1967. Jadi saya cerita timeline ni adalah untuk kita faham. Ada orang cakap, negara Palestin sekarang memang Israel punya lah. Kan? Suruh dia, kita ambil rakaman ni bagi dia. Kan? Biar dia dengar. Baru kita tahu, Israel tu sebenarnya di mana tempat dia. Kan? Dia sebelum Nabi Ibrahim datang pun, telah ada penduduk asal di situ. Orang Palestin di situ. Okay? Okey, sekian saja untuk malam ni. Kan? InsyaAllah sambung untuk kelas yang kedua sebelum akhir. Kita ada 6 kali kelasnya. Ada harap kita habis 6 kelas. Kita berjaya memahami isu Palestin dan apa yang berlaku insyaAllah.